Game buatan dari Jelly Room namanya Shadow of the Deep. Ini game PC di Steam dan ternyata bayar ya. Tapi ini versi demonya, kalau misalkan pengen coba silakan. Jadi game dungeon based gitu, SNRPG. Karena gue paham kenapa mereka susah banget ngebenerin game mobile mereka ya. Padahal kayak gini ya, mereka fokus ke game-game lain ya. Bisa zoom in, bisa zoom out, kita zoom out aja ya. Kan terlalu dekat kameranya. Gak tau harganya berapa ya. Ini mekaniknya masih sama ya. Jadi base attack-nya bisa dicari yang kayak gini ya. Tapi dia punya mekanik dodging. Gini ya. Oke, defeat enemy. Sayangnya nge-skillnya nggak bisa pakai ini. Nah, ini gue mainnya di controller. Oke. Kayak Diablo ya, jadi dropannya tuh bisa ambil darah gitu. Kameranya dari atas. Ini biar lebih simpel. Gamenya nggak berat sih ya. Kalau misalnya harganya nggak mahal, mungkin boleh lah ya. Apa nih? Oh, kita ngeblok, oke. Okay. Nah, jadi dia bisa auto target ya. The blocking nih sih. Yes. Pick up. Ganti ya. Be worth it sih. Hah? Oh, sell. Okay. Boleh juga sih sebenarnya ya. Boleh juga. Jadi setiap weapon skillnya beda. Kayak gameplay mereka yang kemarin itu kan Soul Knight, dan tuh setiap weaponnya punya senjata atau skill yang berbeda. Kita nemu. Gak berasa ya itu. Apa nih? Skillbook. Oke, kita disuruh pilih skill ya. Blazing Blast 20% kesempatan untuk nge-shoot fireball. Ultimate skill di sini. Ini dulu kali ya. Ultimate song. Oke. Okay. Ini kayak dorong gitu. Jadi sayangnya kameranya dari atas gini ya. Kalau mungkin agak sedikit miring combo attack. Oh, ada combo attack juga ya. Yes. Sword and shield. Oh, oke. Okay. Ini untuk semacam sub weapon gitu. Tapi dia bagaimana ya? Ya, mana juga lumayan berat. Nah ini ya, ini untuk karakter utama yang bisa kalian ambil ya. Jadi ada Arthur di sini yang tadi ya, yang main sword sama shield. Terus ada Katana, Ginzo, Swordman ya. Damage-nya paling tinggi full di situ. Terus ada, oke, okay, kita nggak usah pilih ya. Menurut gue ini bakal keren sih, size-nya agility-nya full ya. Juga nggak bisa tipe bow ranger. Terus ada mage di sini Stepani ya. Jadi nggak bisa ya, kita hanya bisa pakai si Arthur ini. Banget.
Lo pengen cobain itu si base-nya itu kan bakal keren sih. Ya jadi bener-bener mirip ya kayak si apa namanya Soul Knight itu. Ini versi upgrade-nya lah. Lebih tinggi ini ya. Ini kalau misalkan jalan terus dia bakal lari kayak gini ya. Teleport. Kita ambil ada potion. Ini ada mekanik dodging. Kalau misalkan nggak dodging dia kena pukul di situ. Tahan sih. Dan dodgingnya juga dia nggak punya invisible ya. Jadi situ ada debu di situ, kita ambil deh. Oh. Woi, sakit banget itu. Jadi kayaknya begitu ya. Enggak ya. Skillbook ambil. Ultimate skill, reduce damage taken. Ini kali ya. Atau kita ambil ultimate dulu deh. Ini berguna ultimate ya. Kita coba gantung sini. Ini bisa sambil ambil. Ini barang-barangnya ada heal di sini. Jadi healnya tuh kayak lebih worth it sih, kayak Diablo gitu ya. Jadi dia ngedropnya di tanah, kita tinggal ambil. Gak enaknya gini, kita di lock di satu karakter aja, jadi kita nggak bisa coba yang lain. Tapi wajar sih ya, soalnya ini game berbayar soalnya. Ini sih sengaja biar kita nanti beli. Enggak guna di situ. Coba ke bawah sini. Dia ada teleport sih, tapi maksudnya teleport ke mana gitu. Mending tadi pakai yang tipe bow deh. Ini boom selanjutnya. Tapi cuma dua ya. Kalau di Solna kan sampai 5 kan. Ya, 5 kan ya. Kalau nggak salah ya. Yang ini cuma 2 doang. Atau mungkin lebih ya. Nggak tahu juga. Ini juga worth it sih ya. Tapi harganya berapa kita nggak tahu. Kalau mungkin agak murahan oke. Okay. Ya, jadi ini ya. Okay. Ini nambah attack speed ya. Jadi kayak Crusader di Dragonist di mana skillnya tuh bakal nambah strength terus attack speed sama ada semacam damage reduction gitu. Wah ini gak ada damage ini. Lah gimana kita lawannya? Lo. Push card loh. Ya ampun. Itu gak ngotak loh, apaan tuh? Ini diamnya cuma gini doang ya. Ya gak ada sesuatu yang ini. Ini juga belum ada ya. Ini untuk quest-questnya kita ambil nanti. Alan ya. Jadi gitu yang kalau misalkan pengen coba silahkan cek di deskripsi. Itu ada linknya untuk Steam. Tapi gameplaynya cuma gitu aja dan ternyata kita nggak bisa coba yang lain ya. Gue tertarik sama Anya ini, Arya. Sama si ini ya, image ini, si Stephanie. Kayaknya keren sih dua ini ya.